Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram, yaitu yeah, I went to Malaysia famous bazaar Ramadan 2022. Ini daripada Mizi Comel ya. Ini requestan daripada teman-teman sekalian dan saya sudah DM ke Mizi Comel untuk izin videonya untuk di reaction seperti itu dan alhamdulillah diizinkan seperti itu. Terima kasih Kak Mizi Comel dan semoga ya sehat selalu, bahagia selalu ya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Hai, selamat datang ke Mizi Comel. Selamat menyambut Ramadan. So, hari ini saya tanding datang bazar Ramadan kampung. Kejap. Ternyata Mizi Comel ini boleh cakap Melayu. Saya kemarin istilahnya kan belum nonton gitu kan daripada videonya. Jadi memang saya tahan tidak nonton videonya Kak Mizi Comel ini. Saya langsung aja DM di Instagramnya dan saya pakai bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya juga translatean daripada Google guys ya, semoga paham lah. Saya kira Kak Mizi Comel ini tidak istilahnya tidak tahu bahasa Melayu gitu kan, bahasa Malaysia. Ternyata tahu, keren. Baru. Puasa tak? Kampung baru. Tak, saya tak puasa. Tak puasa tapi nak pergi bazar? Why not? Boleh. Saya sangat excited tengok makanan bazar Ramadan. Jom. Bau barbecue. Jinjja mana. Wah, masiketta. Mana we are gonna go here? We can go here first. Wow. Woi, mantap nih ayam. Saya nak beli banyak. Ini lapar. Ini bodoh. Apa tu? Pelita. Apa ni guys? Pelita. Tepung pelita. Tepung pelita. Mutaba. Wow. Beli sini. Beli sini. Okey. Satu piece 4 ringgit. Ada daging ada. I want meat. Daging. Daging berapa? Satu, dua? Daging satu, tolong. Daging satu, please. Okay. Oh, ngiler asli, guys. Ini bahayanya kalau bulan puasa nonton bazar Ramadan di Malaysia. Berapa? Ringgit. Berapa? Okay, thank you. We walk this first. After that, we turn around. Oh, saya rasa daripada last year, ada banyak kedai. Wow, 이거 뭐야? Ramai juga ya. Ada yang kosong juga. Udeng tomyam. Udeng tomyam. Oke, ini bakar apa? Kayak bakar-bakaran. Bukan bakar sih itu. Apa ini? Direbus paling. Wah, masih sah. Oh, nasi. Nasi mandi. Ah. Aka, hai. Boleh beli nasi biryani? This is nasi ara. We are not ready. It's like around 15 minutes. Okay. Nanti datang sini balik. Nanti. Okay. Tahu bogodil. Oh, bogodil. Bogodil. Eh? Hai. Hai. Boleh. Nah, ni saya ambil kan. Okay. Masih YouTube eh? Ni hari ni terpost. Tiga. Kenal eh abang ni. Thank you. Okay. Enjoy. Hai. Sana pusing. Ini dekat. We go this first later. Nanti beli sini. Pokoknya. Oh, itu buat tempat gorengnya jangan tadi guys. Jangan lupa pokoknya. Katira, juga nak cua. Okay, apa lagi ni? Okay, apa banyak ini? Sangat lah. Ini minuman-minuman ini, minuman, ni. Kecil ya? Berapa? 6 ringgit apa? Boleh. Bayar. Ini apa? Matcha? Air katira. Katira. Dia rasa macam mana? Rasa dia macam-macam rasa. Buat dia banyak jenis campur tu. This kind of feeling. Berapa? Kacang-kacangan ya. Mana mari ni? Pakai from?
orang Korea. Korea. Dari pada Korea. Oh. Dari Korea. Korea. Dari Korea. Dari Korea. Oke, okay, terima kasih. Wow. Ramai orang. Pertama kita tengok sini, nanti kita pergi sana. Okey? Okey. Saya mau makan iga. Iga ah, beli. Apa ni? Hai apa? Wah. Boleh, ini ayam, right? Ya, ayam. Boleh bagi satu for ini? 10 8 ringgit. 10 8 ringgit. Ah, so 8 ringgit you get 10. Tolong. Okey. Wow, ini ayamnya beda banget guys. Ini ada bumbu merah kayak gini, ya Allah. Apalagi di sate gitu, sangat-sangat sedap sekali pasti. Nasi campur. Mutabak, another mutabak. Mutabak lagi. Sangat-sangat menggoda ayamnya. Ayamnya ini sangat menggoda guys. Aduh, woi. Kerang bakar. Oh, kerang. Hai, tak berapa suka kalau macam tu, tapi kalau juga nak jung ya. Dimasak dengan buka sekali tu sedap. Susah nak buka tu. Wow. Okey, ais. Nasi ketang. Apa lagi ni, guys? Wow, lauknya banyak banget. Ini apa nih? Banyak goreng. Ini snack ya. Gorengan. Oke. Nasi goreng. Oke, ya ada sopi. Ini go coba? You want? Saya mau. Saya mau. Maggi goreng. Maggi goreng. Bihun goreng. You? Kenapa? I order Maggi, bihun. Nasi goreng satu. Nasi goreng satu. Cili jeruk kencana. Sikit. Wow, sedap ni. Wah, betul lah sedap ni guys. Nasi berapa? 12. 2 0? 1 2 or 2 0? 0 1 2. 1, 2, nasi. Berapa? Yes, berapa guys? 20? 2. 1, 2, 0. 12 mungkin. Okey, ni makanan goreng-goreng. Kalau di Korea, orang Korea ada bosen kayak gitu tuh. Okay, nasi ayam, nasi tomato, ayam rendang. Oh my god. Rendang? Ya. Ayam satu, rendang. Satu tolong. Lepong. Weh, mantap jiwa legenda. Thank you. Kasih. Sama-sama. Cantik kue. Roti boom. Okay. Roti boom. Oh, ini juga sedap nih guys. I nak rasa pun, tapi tak ada lah kat sini. Baik kok. Tapi di sini ada warung guys. Bentar. Di sini itu ada warung namanya itu Street Food Malaysia dan dekat sih, lumayan dekat daripada rumah. Saya juga pengen nanti setelah puasa ataupun di bulan puasa ini saya akan sempatkan untuk ke sana dan ya coba saya nak makan nasi lemak. Namanya itu Makcik siapa macam tuh. Saya kira mungkin nanti bisa wawancara juga dengan yang punya kedai itu sendiri dari Malaysia kah atau memang orang Indonesia yang kerja di sana. Wow. Oh, apa nih? Ini apa? Kopi ya. Oh, oke, okay. Pisang. Kasih. Macam sedap tuh. Finally dan banyak banget yang dibeli ya, Kak. Already heavy. Oh, sudah heavy. Nasi dagang. Ya Allah. Kuahnya. Pakai ikan. Kue. Oh. Azan. Hey,
Ya dan asal ke. Dia bazar Ramadan ni start daripada jam berapa guys? Asal ke atau lepas asal ke? Ini dah azan. 5. 3 ringgit you want. 3 ringgit bang. Lim, give me some cash. Small. Eh, sedap ni. Lepon. 3 ringgit bang. Show what you got. Onde, onde. Onde, onde. Oh, onde. Okay. Oh, di sana on. Iya benar onde onde kemarin oh, juga ya. Tapi beli banyak. Telepon kalau di sini ya. Ikan ikan. Oh, my. Oh, ikan. Musim ikan. Aduh. Saya pikirin ini pari, ikan pari. Ikan pari. Pari satu. Waduh, ikan pari bakar. Sedap tau. Ikan pari bakar tuh sedap banget loh guys, enak banget. Di sini ada yang jual di sini banyak dan wah memang betul sedap. Ramai orang sekarang. Auto ini memang kalau dibilang Malaysia surga makanan ketika Ramadan, aduh betul sekali guys. Karena paling banyak ya istilahnya, aduh pilihannya itu sampai kita bingung kadang kalau mau di sana gitu kan. Saya lihatnya aja bingung gitu mau beli apa. Dan menggoda semua. Wah, ini ada patok berapa handal ini. Puasa mana boleh makan? Puasa boleh makan. Wow. Oh, ini ice. Air, air. Let's buy air. Asli bikin ngiler guys. Pekat melekat. Wah mantap. Hai abang. Satu mangga susu cup. Yes. Satu mangga susu. Oh dia bagi gula mungkin ya guys. Wow banyak banget. Penuh ya. Yes. Anda. Nanti. Okay. Saya tak paham. Maaf. Bye. Bye. Okay. Sini. Saya belum hafal banget dengan warna uang Malaysia, guys. Ever loh. Okay. Wah, cendolnya corokke. Cendol. Oh, itu ayamnya menggoda banget sih yang merah itu. Wah. Cendol satu. Satu cendol tolong. Cendol lagi. Aduh. Cawan. Tapi iya, mungkin ya. Di Indonesia tuh juga kalau cendol tuh pasti enak banget, guys. Di Malaysia, kan bener kan? Sini. Aduh, apalagi di pasar-pasar gitu ya. Ini blogger dari Korea. Gitu. Korea. Korea. Oh. Sekarang baru jumpa. My hand already tired. Sinca. How about me? Sayur. Banyak kali. Parai daripada awak. Wow. Nak beli lagi? Nak beli lagi. Tak puasa nak tapi nak beli. Kemiji ikut. Oh. Papa. Akak boleh makan semua ke? Hello. Alamak roti. Pagi. Igo. Tolong bagi satu daging. Daging. Saya paling doyan kalau roti dikasih daging kayak gini guys. Asli. Oh my god. Banyak sekali tuh. Kasih. Dibawa semua loh guys. Mana? Wah, Igo. Igo boya. Korea. Oh. Hang jebat. Oh, apa ini? Apa ini, guys? Flip. Flip. Ah, no. Beli. Beli. Ah, beli. Beli. 5. 5. Beli 5. Okey, gue cincin noh. Saya bungkus. Jomela wa. Jomela. Kasih 5. Oke. Kasih. Get. Pogodi. Pogodi. Hello. Beli lagi. Satu aduh.
dibeli semua sama satu ini comel. Satu pak ini. 5. Hanya one box 10 ringgit. 10? Ah, 10 ringgit. Oke. Daging, daging please. Kasih. Oh, itu 10 ringgit ya. Yang merah 10 ringgit ya, guys. My favorite. Saya sudah beli banyak. Papa, show, show. Ibu, bu. Oh my god. Banyak banget. Aduh, ini lagi. Ayam kecam nih memang sedap. Abang Fazrul ya, Abang apa Asbar Badrul sudah kita review juga yang pasal kerangka ayam yang paling sedap. Keladi ya dia, keladi. Keladi tak ada warna, keladi dia biasa. Ha, dengan biasa je. Biasa. The purple absor ini. Auto ngiler. Dua apa? Seberingin, yep. Kasih. Oke, sama. Kasih. Hai. Beli kasih lagi. Ya. Ini satu. Oh, ini yang nasi Arab tadi, guys. Ini untuk 2 hari. Ini extra salad. Do you want to try cream caramel? This is Arab cream caramel. This is you. This oh is recipe. Oh. It made from 100% full cream milk. Okay. Yeah, ini? Sauce. Ini? Yeah, this okay one. Pagi tolong satu. Okay. 17 ringgit. Bayar lagi, ya Allah. Alamak, ayam dia. Kamsahamnida. Okay, sudah beli. Habis. Saya almost. Borong. Saya nak makan di rumah. Okay, itu satu hari ini. Sekarang hutan. Tetap. Bali raining. Jangan lupa subscribe dan like. Semua. Ya Allah, sampai penuh tangannya. Lepas aja. Tetap. Tetap. Oke, lucu ya. Oke, comel. Dan memang aduh, bisa dikatakan memang auto ya kan. Auto di situ tuh pasti aduh. Saya aja kalau di situ mungkin semua beli gitu, guys. Kalau bisa gitu, kalau bisa dimakannya semua itu. Tapi memang surga makanan betul lah Malaysia ini di masa bulan Ramadan, di bazar Ramadan ini. Aduh. Pusing saya, pusing kalau lihat ya kan. Aduh, apalagi puasa gitu kan, pagi-pagi lagi nontonnya dan ya auto gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, kita puasa jadi jangan tergoda dengan makanan-makanan itu. Kalau sebatas wow enak gitu nggak apa-apa. Oke, mungkin itu saja video kali ini, guys. Terima kasih Kak Mizi Comel yang sudah share kepada kita semua video yang Bazar Ramadan 2022 di Kampung Baru ini, guys. So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.